Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Edi. Ya. Terima kasih sudah mau hadir kembali dalam diskusi kita kali ini. Kita akan membahas tentang perubahan undang-undang KPK yang sedang hype nih, Prof. Prof. Edi juga kemarin kan nge-post juga di nulis juga di Kompas tentang perubahan undang-undang KPK dengan berbagai revisi dan masukannya. Menurut Prof. Edi bagaimana, Prof? Apakah penting Prof sekarang KPK dibentuk undang-undang baru? Begini, saya melihat dalam perjalanan panitia seleksi pimpinan KPK kemarin bahwa memang benar tidak dapat dipungkiri ada masalah dalam tubuh KPK sehingga memang permasalahan yang ada itu harus diperbaiki. Dalam tulisan saya di Kompas, saya mengatakan memang bahwa selain undang-undang KPK yang harus dipikirkan lebih dulu untuk direvisi itu adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah 20 tahun ya. Betul. Dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 untuk disesuaikan dengan konvensi PBB mengenai anti korupsi. Karena ketika kita menyesuaikan Undang-Undang Tipikor kita dengan konvensi PBB mengenai anti korupsi, maka dengan sendirinya KPK akan diperkuat. Namun sekarang ini kita berbicara faktanya, baik DPR maupun Presiden sudah mengesahkan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari apa yang dilakukan oleh DPR dan Presiden, ada poin-poin yang memang harus kita pahami bersama. Pertama, harus diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu bekerja dalam konteks sistem peradilan pidana. Harus diakui bahwa landasan filsafati hukum acara pidana itu adalah untuk mengontrol jangan sampai aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Betul. Dalam konteks inilah Presiden dan DPR menganggap harus memperbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi di masa mendatang. Artinya satu, bukan dalam konteks untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi justru memperkuat. Tetapi di situ ada balancing. Balancing itu ada suatu pengawasan, kemudian ada beberapa instrumen dalam Undang-Undang KPK yang lama yang dianggap cenderung melanggar hak asasi manusia itu kemudian diperbaiki. Seperti misalnya adalah dalam konteks pemberian surat perintah penghentian SP3. Penyidikan, SP3, dan juga mungkin dalam konteks penyadapan. Betul. Ya. Kalau menurut Prof. Edi sendiri kan itu diatur juga tuh Prof, konsep penyadapan yang lebih rigid di dalam Undang-Undang KPK sendiri. Menurut Prof. Edi ya, perubahan Undang-Undang KPK terkait penyadapan itu sudah cukup melindungi hak asasi manusia? Itulah, penyadapan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melanggar hak privasi. Betul. Penyadapan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Ya. Selalu saya katakan apabila kita melihat dalam konteks pasal 12 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dikatakan bahwa KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berwenang untuk melakukan antara lain adalah penyadapan. Sebetulnya Undang-Undang KPK ini dia lebih maju dalam pengertian dalam Undang-Undang Terorisme, dalam Undang-Undang Narkotika, justru penyadapan itu dilakukan pada tahap penyidikan. Penyidikan. Tetapi di dalam Undang-Undang KPK justru pada tahap penyelidikan. Artinya apa? Baru berdasarkan bukti permulaan, KPK boleh melakukan penyadapan. Berbeda dengan Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Narkotika, di mana Badan Narkotika Nasional maupun Densus 88 atau BNPT atau Polri baru bisa melakukan penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu artinya apa? Artinya dua alat bukti itu berarti sudah pada proses atau pada tahap penyidikan. Betul. Sehingga saya katakan di dalam tulisan saya, penyadapan boleh, tetapi kemudian satu harus dibatasi jangka waktunya. Ya. Kalau saya tidak salah dalam undang-undang baru itu 6 bulan. 6 bulan. Ya. Padahal di dalam undang-undang terorisme itu 1 tahun. 1 tahun. Ya. Lama ya. Jadi ini sebetulnya dia lebih dikontrol, lebih terkontrol karena 6 bulan. Undang-undang terorisme 1 tahun. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan memang penyadapan itu pada tingkat penyidikan, tetapi ternyata di dalam undang-undang
revisi undang-undang KPK tetap pada tahap penyelidikan. Artinya ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pada tahap penyelidikan pun sudah apa namanya melakukan penyadapan. Hanya saja di sini yang diberdayakan adalah Dewan Pengawas untuk memberi izin. Nah, ini yang kemudian kalau kita bandingkan dengan undang-undang terorisme, katakanlah bahwa penyadapan boleh dilakukan, tetapi kemudian ada izin tertulis dari Kapolri. Ini kan berarti koordinasi vertikal sebagai satu pertanggungjawaban. Kalau memang kita melihat dalam konteks undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mestinya ini kesalahan mendasar memang ada pada undang-undang itu ya. Iya betul. Bahwa penyadapan bukan diberikan kepada penyidik, iya, tetapi diberikan kepada lembaga. Betul. Karena bunyi pasal 12 itu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang. Betul. Kalau dalam undang-undang terorisme, undang-undang narkotika, penyadapan itu diberikan kepada penyidik. Penyidiknya bukan lembaga. Sehingga pemberitahuannya kepada atasannya dalam hal ini adalah Kapolri. Seharusnya kalau kita mau sepadankan antara undang-undang terorisme dan undang-undang narkotika, iya, maka penyadapan dilakukan oleh penyidik, memberitahukan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Tetapi karena ini yang melakukan penyadapan itu adalah KPK dalam konteks lembaga, maka di sini DPR dan Presiden menganggap perlu meminta izin dari Dewan Pengawas. Itu penjelasan saya. Menurut Prof. ini terkait Dewan Pengawas berarti diperlukan dalam konteks ini karena dia sebagai lembaga? Begini, sebetulnya kalau kita bicara mengenai pengawasan itu, teman-teman dari administrasi negara bisa menjelaskan, bisa menjelaskan secara detail ya. Yeah. Memang apa yang dikatakan oleh Zainal Arifin Mokhtar bahwa pengawasan itu bisa dalam dua pengertian. Pengertian pengawasan artinya membentuk suatu lembaga seperti inspektorat di instansi-instansi pemerintah, yeah, atau pengawasan dalam konteks kita membangun sistem. Betul. Pengawasan. Di dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, yeah, Dewan Pengawas itu ditunjuk oleh Presiden. Tetapi saya yakin, saya hakul yakin bahwa satu, Presiden tidak akan sembarang tunjuk. Betul. Kedua, pemilihan atau pembentukan atau penentuan siapa orang-orang yang akan menjadi Dewan Pengawas, saya pikir Presiden akan akuntabel, transparan. Betul. Itu keyakinan penuh saya. Artinya apa? Ketika membentuk Dewan Pengawas dan kita melihat orang-orang yang dulu di Dewan Pengawas itu, oh ya, ini orang layak. Oleh karena itu kalau saya tidak salah dalam undang-undang, Dewan Pengawas itu ada dari akademisi, ada dari pegiat anti korupsi maupun tokoh masyarakat. Dan pasti integritas, kapasitas intelektual mereka tidak diragukan. Betul, jadi pasti ya. Presiden sangat dengan hati-hati lah. Betul. Berarti menurut Prof. Edi dengan konsep penyadapan Dewan Pengawas tadi, menurut Prof. Edi KPK ada konsep dilemahkan atau tidak nih kalau misalkan dari konsep narasi yang ditimbulkan masyarakat saat ini? Begini, suara-suara masyarakat bahwa itu melemahkan KPK, kita tidak boleh alergi. Betul. Tetapi kita menganggap itu sebagai suatu social control, justru kita bisa menunjukkannya dengan kerja yang baik. Okay. Bisa menunjukkan dengan kerja maksimal bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagaimana amanat dari Konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Terkait terakhir Prof, ini kan juga ada SP3 juga dipermasalahkan ya, karena dianggap oh berarti KPK dapat menghentikan perkaranya. Nih, menurut Prof ini dari sisi hukum pidana gimana? Begini ya, setiap asas hukum itu ada pengecualian. Betul. Tadi saya katakan hukum acara pidana itu diciptakan untuk mengontrol jangan sampai aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Ya. Tetapi dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, aparat penegak hukum itu boleh bertindak terhadap pelaku kejahatan. Betul. Maka di dalam sistem peradilan pidana ada prinsip yang namanya sunrise principle. Oke. Apa arti sunrise principle? Sunrise principle itu aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, apabila berdasarkan bukti permulaan, yeah, orang diduga melakukan suatu tindak pidana, betul, maka sesegera mungkin orang itu dinyatakan tersangka, diproses untuk memperoleh kepastian hukum. Ini namanya sunrise principle. Sunrise.
Balancingnya apa? Ada sunset principle. Artinya dalam penyidikan di kemudian hari, apabila tidak ditemukan cukup bukti, maka bisa dihentikan. Nah, penghentian perkara oleh suatu instansi sebetulnya ini merupakan suatu balancing dari yang tadi saya katakan sunrise principle. Sehingga dari sejak dulu saya katakan bahwa kewenangan bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-Undang KPK, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, pada dasarnya itu melanggar hak asasi manusia. Dan itu secara tegas, secara gamblang dikatakan oleh Profesor Romli dalam suatu acara di stasiun TV yang disiarkan secara live, bahwa memang ketika Undang-Undang KPK itu dibuat melanggar atau cenderung menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebetulnya dimaksudkan ini adalah tidak ada instrumen sunset principle. Betul. Kalau dalam KUHP kan ada. Betul. Ada pasal 109 di mana SP3 itu dapat diberikan apabila tidak cukup bukti, bukan perkara pidana dan perkara ditutup demi hukum. Apa itu perkara ditutup demi hukum? Jika terjadi nebis in idem, daluarsa atau terdakwanya atau tersangkanya meninggal dunia. Jadi saya kira begini ya, bahwa ada was-was, ada kekhawatiran dari masyarakat, itu wajar-wajar saja, itu sah-sah saja. Justru itu dijadikan suatu cambuk, dijadikan suatu pemicu semangat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri menunjukkan bahwa sebetulnya dengan undang-undang baru itu mereka bisa lebih kuat, bisa lebih efisien dan efektif dalam pemberantasan korupsi. Bahkan pemberantasan korupsi tidak hanya dalam konteks penindakan, tapi juga dalam pencegahan. Baik. Jadi ya terus terang saya adalah salah seorang yang selalu positive thinking. Betul. Dan dalam kondisi seperti ini harus optimis ya. Harus optimis. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Ini ada sama-sama. Tambahan Bro? Saya kira cukup begitu Mas Akbar, karena ya kita nanti hanya tunggu bagaimana dalam pembentukan Dewan Pengawas. Tapi saya hakul yakin bahwa Presiden akan bertindak bijak, Presiden tidak akan memilih sembarang orang, dan proses pemilihan itu akan transparan, akuntabel, dan saya yakin bahwa orang-orang yang nanti akan terpilih sebagai Dewan Pengawas itu integritas dan kapasitas intelektualnya tidak diragukan. Baik, terima kasih banyak Prof. Edi atas himbauannya. Mungkin mudah-mudahan masyarakat tercerahkan dan memiliki objektivitas lebih dalam, tidak hanya menggunakan narasi media. Terima kasih Prof. Edi. Ya.